adalah malaikat itu kan yang melaporkan hasil usaha kita, hasil ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan surat tahajud itu dengan subuh itu punya kelas yang tinggi. Jadi surat itu sebetulnya ada nilai-nilainya, semua juga punya nilai, tapi ada nilai tertinggi. Yang pertama, sholat subuh hari Jumat, nilai pertama. Yang kedua, sholat subuh di luar hari Jumat. Yang ketiga, sholat isya, nilai-nilai tinggi-tingginya. Makanya kedua sholat itu agak berat. Karena iblis selalu membawa selimut kepada kita kalau subuh itu untuk tidur terus. Mata juga ditutup terus, makanya berat. Makanya banyak bidan-bidan.
Dan
have any hobby. Well, what do you do in your free time? I like playing chess. Number one. What are they talking about? Number one. What are they talking about? The following dialogue is for question two. Do you know where the public library is, please? It's on Broad Street, near the town hall. Is it lunch? And what? Dinner? And seven in the evening. I usually have fried rice. Enggak apa-apa, kode lama enggak apa-apa, yang penting jadi. Yang penting ada kodenya. Pertanyaan pertama jawab, yang kedua? Kedua jawab juga. Guru kok masuk ke sini, Pak Guru ini? Apanya? Oh, mata pintu baru. Enggak apa-apa, biar saja. Biar nanti pilih yang Yahoo saja. Dah, lihat itunya, Nak. Lihat inbox-nya masuknya di mana masuknya. Halimah lihat di sana, gabung dengan teman, Nak. Biar tahu. Safir sudah? Sudah, pilih mail dong. Iya, pilih mail. Ya.
kita lihat ya, penyam yang tanaman monokotil ya, tanaman monokotil, monokotil, penyam sudah ada monokotilnya, monokotil, ya, monokotil. Kita lihat dari perakaran ya, pertama aku pegang akarnya itu serabut, ya, akarnya serabut, sedangkan yang dikotil, coba lihat yang dikotil itu ada akar satu yang panjang. Akar satu yang panjang itu dikenal sebagai akar tunggang. Sedangkan kalau pada monokotil itu akarnya halus ya. Kemudian jumlahnya banyak, itu dikenal dengan akar serabut. Kemudian berikutnya kita lihat di pelepah daunnya ya, atau pada bagian daun, kita lihat tulang daunnya. Nah, kalau tulang daunnya ya pada tanaman monokotil itu tulang daunnya sejajar ini. Ini kalau kamu lihat tulang daunnya kan sejajar ya, dia panjang sama-sama panjang, ya kan? Personal, dan profesional. Cek pengertian dan profesional. Dan kirimlah ke visual 2007. Ini adalah. Apa di sini kita? Jadi pertama kita klik. Pada Microsoft Office Word 2007 memiliki tab atau ribbon, di mana masing-masing tab atau ribbon memiliki menu-menu lain yang dapat membantu saat Anda bekerja dengan Microsoft Office Word. Seperti contohnya, ketika Anda ingin mengatur font, maka sudah ada group font di sini. Dan memiliki menu-menu untuk pengatur font yang Anda inginkan. Kemudian ada grup paragraf yang terdapat menu-menu untuk mengatur sebuah paragraf pada halaman kerja. Dan ketika Anda mendiamkan kursor pada salah satu menu, maka akan muncul pop-up yang memberitahukan Agama, nama saya Hasanuddin. Katanya artinya apa ya? Agama yang bagus kan? Hasanuddin, agama yang bagus. Kalau Bapak, saya bilang Bapak karena ini anak santri semua rata-rata lahir tahun berapa? 96, ada yang 99. Kakak dari KPM. Mereka yang akan menjelaskan tentang materinya siang ini nih,
HIV dan AIDS. Tolong diikuti baik-baik ya. Kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan, sebentar ada waktunya. Jadi mohon diikuti baik-baik. Untuk kakak-kakak dari KPA, waktu dan tempat kami persilakan. Bikin barisan baru. Yang merata. Sebelum satu lun ya. Yang merata orang kelima buat barisan baru. Sebelum satu lun. Kasih. Ini kau sih kasih mobil lu. Kau sih ambil mobil. Eh, nanti mobil ke atas. Eh, nanti mobil ke atas. Nanti mobil ke atas. Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Merauke beserta yang mewakilinya, yang kami hormati Bapak Pimpinan Pondok Pesantren DDIAD, yang kami hormati Bapak Pengawas baik dari Dinas
Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Merauke beserta Kementerian Agama Kabupaten Merauke serta teman-teman kepala madrasah dari tiga tingkatan yang kami kagumi, teman-teman guru semua. Mudah-mudahan bisa memiliki ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi dirinya, keluarga dan warga masyarakat sekaligus juga untuk bangsa dan negara. Hadirin sekalian yang saya hormati, selain dapat itu juga kesempatan saya pada siang hari ini menyampaikan juga kepada Bapak Kementerian Agama dalam ini di kepala seksi bahwa di TDI ini juga telah ada perihaban sekolah tadi, yaitu jadi madrasah. Membuat proposal untuk mengajukan, kalau itu untuk kepentingan meningkatkan pendidikan, insya Allah. Perlu kami sampaikan juga, informasikan juga bahwa ya sampai hari ini, sampai saat ini di dinas belum terlaksana sepenuhnya pelaksanaan TP41. Jadi yang sudah ada baru kepala dinasnya, ya. Kepala bidang yang kita bertemu lagi. Capek banget. Semangat sekali, Mbak.
Tidak, dua saja. Papi. Papi semua, nak. Harus satu, ikut sama. Smash, hajar yang ke-